Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengajak Repan sama Minya untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya ke pantai. Yuk ikuti terus. Ini dia, Mami. Hei. Tidur terus. Santai, naon dara. Kita udah sampai di Pantai Batu Karas, ga? Suasananya sepi seperti ini. Parkiran pun cuma ada 2 mobil kayaknya, 3 lah. Apa dapat apa? Mana coba? Oh iya. Ini kelihatan kecil. Anak lagi main pasir. Pan, orang-orang pada kemana, Pan? Repan. Sepi banget, guys. Pantainya, tapi lebih enak. Soalnya nggak terlalu ramai sih. Ini pas suasana lagi PPKM darurat hari Rabu. Warung-warung di depan juga banyak yang tutup, jarang yang buka. Penginapan, hotel juga sama tutup. Nah, itu saudara Ijul sama Satria juga sama Repan. Nah, ini mana namanya teh pasir, kalau di sana apa gus? Ini mana batu ya teh? Apa? Lihat pantainya ya. Coba kita lihat dekat lebih dekat lagi. Ada yang berenang, main surfing juga. Cuma enak deh,
nggak panas suasana, cuacanya adem. Ini di Pantai Batu Karas ya. Nah, kebetulan hari ini saya nggak camping juga karena memang suasananya memang lagi PPKM, kita jalan-jalan aja dulu bersama keluarga. Nah, ini oh itu. Nah, ini istri saya ya, teman-teman. Nah. Oke. Udah membawa perbekalan. Untung ngambil perbekalan ya, soalnya warung-warungnya di sini pada tutup. Kita ngambil bawa kopi, bawa kompor kecil juga biar gampang. Ayo kita lihat sekeliling aja dulu. Seperti ini. Nah, cuman ada beberapa orang yang main air, yang berenang, juga yang main surfing. Yang main surfing ada. Oke. Halo Revan. Main di apa ini? Main di mana ini? Hah, kok di karang ini mah? Karang Goha ini mah, Goha. Kita lihat ini lagi apa. Jangan lagi naon ya. Hah? Lauk. Lauk naon, enoh. Lain lagu. Mananya gede gede dapet kunci. Gede kumaha. Kumaya. Tapi sekaya.
nah ampun luar biasa di iya. Oh. Wah. Mantap jiwa. Ya. Begitulah anak-anak guys. Anak-anak banyak juga. Ya nah, nah ini ngaruruan bos kecil ya. Ya, ya, ada yang aduh ada. Ini udah ada di Pangandaran teman-teman. Kondisinya sepi. Tempat makan juga sepi. Tadi lewat kesana sepi juga. Ini sepi ya, di bambu sepi. Nah, coba kita aja. Ada sepi nih. Tapi katanya bisa pesan makanan di sini. Nah. Repan nih, Mami. Ayo Repan. Maskernya dipakai dulu. Ayo teman-teman, kita coba lihat ke depan. Hah? Naon teh? Si Tatos? Mana? Mana? Oh. Jadi kita di samping kena teh, jadi. Pangandaran sepi, sepinya seperti ini. Inilah suasana di hari di malam minggu. Kondisinya sedang PPKM. Sekarang di hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 12. Tanggal 12 masih PPKM. Dibuka tanggal 16 itu juga baru rencana. Apakah Pangandaran akan selalu seperti ini? Tidak, saya tidak tahu. Iya. Kita doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kembali normal seperti biasa. Gelap gulita. Tempat wisatanya sepi, gelap. Seperti hati yang membara gelap. Gelap banget. Ya guys. Lihat lagi suasana di
siang hari, di pagi hari. Jangan lupa subscribe. Subscribe karena itu. Hotel-hotel juga pada tutup. Gratis, guys. Tidak ada yang buka. Gratis. Nginep di mana ya? Bingung sekarang. Bingung batik AM, bro. Sudah. Kembali lagi sama Revan's Pros. Sekarang teman-teman mau berbagi manfaat, berbagi pengalaman di saat berenang di laut. Di musim sekarang di laut sudah ada ubur-ubur api yang sangat-sangat berbahaya. Ganas, guys. Sangat-sangat ganas. Ubur-ubur api hawanya seperti plastik. Plastik bisa biru. Kayak balon. Ada tentakelnya. Kemarin saya tersengat ubur-ubur api sampai bengkak, gak bisa jalan. Sambil mau nangis, guys. Atraksinya ngederek-derek. Efek dari ubur-ubur api itu mengakibatkan sangat-sangat lumayan parah. Bisa demam. Demam, sesek. Bisa linu, nyeri. Bisa sampai ke badar. Panas, perih. Dari ujung kaki bisa sampai ujung ketiak. Sebenarnya hewan biasa, tapi ya, sengatannya sungguh wow. Menyakitkan, guys. Ya begitulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali lagi di next video. Bye-bye. Nah, kita sekarang sudah beres. Kita langsung mau pulang. Terima kasih telah mengikuti kami. Sampai jumpa lagi di next video. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Sip, guys, bye.